Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga, guys. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga Pangandaran dan melewati rintangannya itu loh yang sangat wow. Kita sekarang lagi mencari makan. Ramai juga ya. Sekarang kita lagi mencari dulu penginapan, guys. Guys, ramai juga guys di sini, guys. Nah, mana aja? Saya belum aja tapan. Anjir. Kita sekarang mau menuju ke penginapan ya, guys. Aduh, ramai banget sumpah, guys. Thank you.
ini cekocoh, guys. Ini cekocoh, ini cekocoh. Dan alhamdulillah kita udah nyampe, guys. Penginapannya gelap tuh. Waduh guys, disuruh jalan saya guys. Aduh. Ayo atuh. Tuh lihat guys, kita menuju ke penginapan guys. Jauh juga guys. Jauh guys, ke jauh. Ngeri guys. Jauh banget guys. Aduh. Lihat guys. Waduh. Di mana? Hantar. Kalau kanan ke pas saya sewa motor cross belok kiri. Wah, guys. Nah. Nyampe juga guys. Alhamdulillah guys. Hey, halo, amin. Halo guys, nyampe guys. Jalan itu. Alhamdulillah guys, kita nyampe guys, kita ngalah tutut guys. Iya, tanu kamari lagi teh, iya, di pasir putih lagi teh. Lagi ujinya AC guys, katanya guys. Ujinya AC. Di gunung. Ah, realita. Pengunjungnya banyak sekali saat ini di Sabtu di Oktober. Oh, bisa demikian informasinya kondisi Pangandaran saat ini. Pengunjungnya cukup ramai, banyak pengunjungnya, mantap. How it all turns out. Sometimes I think that it's better to never ask why. Mama, this is Hipotec.